Siapa sebenarnya Rina Diana? Pakai madu isteri Syuib? Gosip berubah tangan? Apa ceritanya ni? Selamat datang ke Koci TV. Kalau ingat lagi, tahun lepas pernah viral bila anak Syuib, Talita atau Zahra, Talita Zahra, peluk seorang perempuan misteri yang mukanya tak nampak dari kamera. Dan dari video yang dikongsikan dalam IG Arwah Siti Sarah tu sendiri, memang nampak yang Talita peluk rapat perempuan tu. Dan sekarang ni rasanya semua pun tahu siapa identiti perempuan tu, sebaik je Syuib sah bernikah dengan usahawan Wati Hanifiah lebih kurang sebulan lepas. Tapi lain pula ceritanya tahun lepas bila macam-macam nama perempuan yang dikaitkan dengan Syuib, antaranya Rina Diana yang pernah bertugas sebagai DJ di Hot FM sama macam Syuib. Dan nampaknya sekarang walaupun dah lebih setahun berlalu, Rina masih lagi selesa dengan diri dia yang single dan tak payah nak serabut fikir pasal cinta. Sampaikan Rina sendiri dah muak kena soal benda sama dengan netizen dan wartawan. Saya sebenarnya tak selesa untuk bercakap soal cinta dan menganggap setiap perhubungan mempunyai pasang sudutnya. Saya rasa sebelum ni sudah banyak kali kisah cinta saya diperkatakan, daripada putus cinta sehinggalah berbaik semula. Jadi sekarang ni saya hanya mahu fokus pada kerjaya dan tak mahu ada sebarang gangguan yang boleh membuatkan saya hilang konsentrasi. Ada banyak perkara yang perlu saya capai dalam hidup ni, bukan sekadar bercinta dan berkahwin saja. Tak apalah Rina, Cik Kia doakan je lah supaya nanti dikurniakan jodoh yang baik-baik. Tak semua benda kena segera. Nama pun nak kahwin, bukan nak buat meki. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke? Alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.